Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba lagi untuk membuat sistem audio digital menggunakan chip audio TDA8425 dan Arduino. TDA8425 itu memiliki range tegangan kerja minimal 7 volt sampai dengan 13,2 volt. Ini bisa dilihat rangkaiannya. Dia memiliki 2 channel input dan 1 output. Untuk percobaan kali ini, saya hanya menggunakan 1 channel input. Nah, ini ya channel inputnya. Yang satu lagi di sebelah sini, di kaki yang sebelah sini. Tapi tidak saya gunakan. Sedangkan outputnya itu ini. Untuk inputnya nanti akan saya pasang ke handphone. Sedangkan output nanti akan saya sambung ke speaker aktif. Di sini ada 2 buah tombol di sini ya, dan 1 buah rotary encoder. Untuk tombol yang pertama ini adalah tombol power dari keadaan standby ke keadaan menyala. Sedangkan yang di sampingnya itu adalah tombol mute. Untuk rotary encoder itu nanti fungsinya untuk mengatur besar atau kecilnya volume dan juga untuk mengatur bass, treble, terus balance, dan juga untuk mengatur channel input. Di sini ada penerima infrared untuk remote control. Kebetulan remote yang saya gunakan seperti ini. Teman-teman bisa pakai remote yang lain dengan mengganti kode dari remote tersebut. Jadi nanti fungsinya itu sama dengan fungsi dari kedua tombol ini dan juga 1 buah rotary encoder ini. Untuk Arduino yang saya gunakan di sini adalah Arduino Uno. Sedangkan LCD-nya yang saya gunakan itu LCD 2 baris dengan modul I2C. Jadi outputnya ada 4 pin. Untuk inputnya kita pasang dulu ke handphone. Sedangkan outputnya kita sambung ke speaker aktif. Baik, sekarang kita nyalakan. Selanjutnya kita tekan tombol power. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Untuk tombol yang satunya untuk fungsi mute. Tekan sekali dia mute, tekan sekali lagi dia unmute. Sedangkan untuk rotary encoder, saat kita tekan, dia akan ke menu bass. Kita putar untuk mengatur tinggi rendah dari bass. Kita tekan lagi untuk treble. Kita tekan lagi
untuk mengatur balance. Kita tekan lagi untuk mengatur channel input. Baik, sekarang kita nyalakan sumber suaranya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.